Assalamualaikum. Malam ni kita buat video satu untuk semua orang, sama-sama kita mendoakan yang terbaik untuk Ustaz Emilio kita. Hari ini kita digemparkan dengan kenyataan yang dibuat oleh Ustaz Emilio bahawa beliau terpaksa hentikan semua bantuan-bantuan kepada orang-orang yang berada di pulau-pulau, ya, di sebelah Sabah dan Sarawak sanalah. Saya difahamkan begitulah, ya. Kononnya jika beliau masih meneruskan lagi misi-misi bantuan di sebelah sana, beliau akan ditahan, dipenjaralah, akan didenda 100,000 lah apa semua ni, ya. Jadi kita juga telah mendengar penafian yang dibuat oleh Pusruhjaya Polis Sabah. Bermakna larangan tu, sekatan tu tak ada kaitan dengan polis Diraja Malaysia. Ya. Persoalan yang timbul kat sini, siapa yang menakut-nakutkan Emilio tu? Mari kita fikir sama-sama. Siapa sebenarnya yang buat cerita ni semua? Ustaz Emilio ni, dia satu orang yang lembut, satu orang yang betul-betul lurus kalau kita tengok dia. Dan kita tengok dia ni terlalu banyak dah membantu masyarakat, membantu rakyat, tak kira bangsa apa pun dibantu. Jadi saya berpendapatlah, disebabkan adanya penafian daripada Pusruhjaya Polis Sabah, dan secara tak langsung ianya juga adalah penafian daripada Polis Diraja Malaysia lah, ya. Jadi persoalan kat sini, siapa yang membuat cerita-cerita yang mendatangkan kebimbangan pada Ustaz Emilio ni? Mari kita fikir. Pada pandangan saya, ya, sejak mula tercetusnya Ustaz Emilio ni, saya melihat satu persatu, dan inilah manusia yang tak pernah aku jumpa dalam hidup aku. Sebesar tu sekali jasa dia, yang mana jasa kebaikan yang dia buat terhadap masyarakat ni belum ada dalam sejarah tanah Melayu ni wakil rakyat mampu buat macam dia, ataupun menteri buat kerja macam dia. Persoalan dia, kalau kita nak kata oh dia kaya, bolehlah, menteri-menteri kita tak kaya ke? Kaya, tapi tak boleh buat macam dia buat. Emilio tu miskin ke? Sejak dia bantu-bantu orang ni, dia miskin ke? Dia makin miskin ke? Rezeki dia makin murah, kan? Jadi saya berpendapat lah, secara peribadi, ya, saya melihat Ustaz Emilio ni sedang berada dalam dia ni sedang berada, dah bermula satu senario baru. Seolah-olah dia akan bermula, ya, orang politik dah mula nak kacau dia. Ya, orang-orang politik dah mula nak kacau dia. Sebab apa? Sebab nama Emilio ni makin pergi ke puncak. Ya, sehinggakan ramai, rata-rata rakyat Malaysia dah mula menyuarakan menyuarakan rasa, menyuarakan pendapat. Alangkah bagusnya kalau Emilio ni jadi Perdana Menteri Malaysia. Kalau begini bunyinya suara rakyat Malaysia tentang Emilio, bermakna Emilio telah menjadi satu ancaman kepada orang-orang politik yang dah berzaman-zaman mengabaikan rakyat. Jadi ini semua, apa yang aku nampak, kemungkinan, ya, sedikit hari lagi Emilio ni akan jadi mangsa politik. Ya, disebabkan orang dengki dekat dia, disebabkan orang sakit hati tengok dia punya kebaikan, sudahnya dia ni akan jadi mangsa politik, walaupun dia bukan orang politik. Bayangkan, ya, satu manusia, semua orang kenal dia sebagai Big Liu, membantu masyarakat di Malaysia ni tak kira apa bangsa, berjuta-juta wang dia habiskan.
tanpa memegang sebarang jawatan dalam politik tanah Melayu. Tak ada kepentingan pun. Bayangkan. Jadi aku berpendapat orang-orang politik ni dah mula nak main kotor dengan dia. Dah mula nak ganggu dia, dah mula nak kacau dia. Adalah tidak logik, ya? Adalah tidak masuk akal kalau kerja-kerja yang dibuat Abid Liu tu disekat. Kalau dah kau orang sekat, benda tu kau orang pun tak nak buat, lepas tu bila ada orang buat, pakai duit sendiri, buat benda tu tak menyusahkan kau orang, tak minta duit kau orang, tak minta duit mak bapak kau orang, kenapa pula kau orang nak sekat dia? Bermakna saya daripada petang tadi dengar cerita ni, saya mengucap panjang lah. Saya kata apa? Abid Liu ni kemungkinan besar dia akan jadi mangsa orang politik. Disebabkan dengki orang politik, disebabkan orang politik rasa tercabar. Ya, disebabkan orang politik rasa macam terhina. Ya? Suruh buat tak nak buat untuk rakyat. Bila ada orang buat sakit hati. Inilah perangai. Alhamdulillah pihak polis dah menafikan ada mengeluarkan tidak ada mengeluarkan sebarang statement pun yang menyekat Abid Liu tu. Jadi siapa yang sekat dia sebenarnya? Jadi ni rakyat Malaysia punya suara ni nak pesan dekat orang-orang politik ni, ya. Jangan diganggu Abid Liu tu. Kalau kau orang sakit hati, kau orang buatlah untuk rakyat. Tunggu korang buat, korang tak buat. Bila ada orang buat, korang nak sakit hati, dengki. Menakut-nakutkan ustaz tu. Ustaz tu ialah jenis macam tu, jenis lembut. Jenis apa pun ikut peraturan. Apa orang cakap semua pun dia hormat, dia dengar. Mai sakai mana tak tahu, pergi buat cerita yang bukan-bukan dekat dia. Dia tu jenis orang macam tu. Engkau satu orang politik, kalau bercakap dengan dia benda-benda macam tu, dia percaya. Dia terima, dia dengar. Tapi dia sedih lah. Ha? Mana satu wakil rakyat boleh mengislamkan orang seramai 100 lebih? Bagi tahu aku. Tak ada satu orang politik pun yang ada sejarah mampu mengislamkan 100 lebih orang dengan sekali pergi melawat je. So, apa salah Abid Liu tu yang korang nak kacau dia? Rata-rata rakyat Malaysia sedih tengok Abid Liu tu punya pengorbanan. Sebab apa? Sebab dia siapa? Yang korang ni semua orang politik ni berjawatan, pakai songkok tinggi lah, songkok sengit lah apa semua ni. Apa yang korang buat untuk rakyat? Tak payah cerita untuk rakyat, untuk pengundi tempat kau, apa korang buat? Jadi kalau sampai peringkat manusia sebaik Abid Liu tu pun nak jadi mangsa politik, ini adalah satu benda yang akan mendapat tentangan paling teruk daripada jebat dahaka. Nak masuk lokap ke, nak masuk mana ke, aku tetap pertahankan Abid Liu tu. Dan aku percaya rakan-rakan aku yang aktif di media sosial juga akan pertahankan dia. Sebab kami melihat satu persatu. Dan saranan aku untuk Ustaz Abid Liu, kalau ada gangguan-gangguan ataupun ancaman-ancaman orang politik yang main kotor ke belakang kau, pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Sebab Yang di-Pertuan Agong, dia kenal Abid Liu ni. Semasa banjir di Pahang, Abid Liu buat bantuan, tuanku ada duduk dengan dia, ada bercerita dengan dia. Dan tuanku juga ada mengucapkan terima kasih kat dia. So, tempat terbaik untuk Ustaz Abid Liu ni, kalau ada benda-benda yang tak elok yang cuba dilakukan oleh orang politik terhadap dia, benda yang terbaik, cara yang paling terbaik, rujuk ke istana terus. So, kita rakyat Malaysia, jangan jadi pekak. Tengok benda-benda macam ni, tutup mulut. Tak ada suara. Kalau cerita yang bukan-bukan, bukan main lagi. Suara lebat. Macam tahu semua. Macam nak jadi pembela sangat.
Ustaz Abilio kena macam ni, siapa pun tak bela. So korang semua fikir-fikirkan, ini satu berita yang paling sedih dalam Malaysia lah. Ya? Sampai termenung kawan tu duduk atas bot, memikirkan orang-orang yang telah diislamkan terpaksa ditinggalkan begitu saja. Ini juga adalah satu benda yang dah lama berlaku. Berapa ramai orang asli yang duduk dalam hutan-hutan tu semua, yang mana kita pergi islamkan dia orang, lepas tu biarkan dia orang tanpa bimbingan. Kerajaan tak tahu ke? Pusat Islam tak tahu ke? Tahu. Tapi benda ni duduk dalam hutan orang tak tahu. Mungkin sebab Abilio dia mula dah pergi ke pulau-pulau ni, ada macam-macam benda yang kita duduk kat darat ni tak tahu akan menyebabkan kita tahu. So, pada pandangan aku, Abilio bukan disekat oleh polis, bukan disekat oleh agensi-agensi penguatkuasaan, tapi ada gangguan daripada politik. Sebab penafian dah dibuat oleh Suruhanjaya Polis Sabah. Sama-sama fikirkan. Sekian. Wassalam.